ada bapak ini. Logo sekolah saya itu kayak gini, Pak. Berarti lama itu, Mas. Pemerintah Kabupaten Terbaya, Kecamatan Kota Agung Tanggamus beserta masyarakat setempat mengadakan gotong royong pembukaan badan jalan berdasarkan siswa cukup batu. Kepala Kabupaten Terbaya Agus Bahaki mengatakan badan jalan yang IPM sebenarnya memberikan jalan berjalan di sebaliknya buntu, tetapi memang arahnya menuju Pantai Cukup Batu. Pantai Cukup Batu merupakan salah satu pantai Pulau Sumatera yang mempunyai potensi wisata yang sangat besar dengan pemandangan alam yang sangat indah. Namun hingga kini belum berkembang karena akses jalan yang sulit. Diharapkan pemerintah harus digali lagi selain gambar kayak gini. Pembangunan wisata di wilayah setempat pakai perguruan tinggi itu sih lima. Pemberdayaan masyarakat sekitar. Butuh waktu 3 minggu untuk menyelesaikan pembukaan badan jalan sepanjang 500 meter. Balik kanan mobil. Perbuatannya dikerjakan oleh masyarakat sekitar bekerja sama dengan pemerintah kota setempat. Wilayah Bumi Jaya nantinya dapat dijadikan areal pengembangan ekonomi khusus untuk bidang pariwisata. Bagus.